15. Ini udah lewat ya. Ada kenaikan nggak harga dagingnya? Oh, naik. Berapa Kang sekarang Kang? Sekarang 15. Itu untuk harga daging apa? Daging sapi, daging kerbau sama aja. 15. Udah masuk ke pasaran. Itu daging full ya? Full, daging mulus, merah semua. Oh gitu. Itu semenjak kapan sih naiknya Kang? Oh, dari kemarin. 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 Ada kemungkinan naik lagi nggak nih? Bisa Allah nggak? Nggak. Ya mudah-mudahan nggak. 15 ya. Nah sekarang untuk pembelian sendiri gimana nih? Banyak kan? Alhamdulillah. Agak kenaikan lah, 80% lah. Oh gitu. Dari hari-hari sebelumnya? Hari-hari biasa sebelumnya. Jadi ada kenaikan ya? Ada kenaikan 80% untuk pembeli. Warga sendiri banyak yang nawar? Oh, banyak yang ngeluh. Banyak yang ngeluh. Oh gitu. Ngomongin harga. Berapa Kang? 27 naik 2.000. Oh, 2.000. Jadi sekitar 37-38. Itu per kilonya Kang. Sejak kapan sih Kang naiknya Kang? Udah 2 hari. Oh, udah hari ini. Kalau besok ada kemungkinan naik lagi kan? Iya, besok ada kemungkinan. Kalau pun jam 40 malam. Untuk pembeli sendiri banyak kan? Banyak nih penerima. Oke. Sekarang udah habis berapa nih? Kurangnya 2 kintalan. 2 kintalan. Beli apa nih lagi? Beli apa nih? Beli ayam. Ayam merah nih? Ya. Tanya kalau lebaran gini beli berapa teh? Berapa ekor? Beli 3, beli 2. Oh gitu. Nah sekarang harganya sendiri berapa sih teh? 60.000. Untuk sebelumnya? Biasanya berapa? Berapa? 55.000. Oh berarti ada kenaikan ya? Ya. Tapi ini wajar nggak sih naik sampai 5.000 gitu per wajar, ekor? Wajar, soalnya diurusin. Oh gitu. Terima beres. Oh gitu ya. Ya. Jadi biasanya teteh beli 55.000 ya? Iya. Satu ekor? Iya. Karena mungkin sekarang lebaran naik 5.000. Iya.